Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan review VR Karya 200L. VR Karya 200L. Tahun pembuatan 2016, tahun pemakaian 2017. Di mesinnya 200 cc, untuk mesin 200 cc, nah ini sangat bertenaga. Nah, untuk sasisnya sangat besar sekali, beda dengan yang 150 cc. untuk bak panjangnya 2 meter, ya. Untuk yang 200 long ini adalah bak panjangnya 200 meter. Nah, ini untuk rodanya, untuk bannya sudah kita ganti menggunakan ban swallow ukuran 450 ring 12, ya. Jadi ring 12 450. Nah, bannya masih tebal sekali. Untuk yang ban depan masih bawaan, masih orisinil dari VR. Nah, untuk yang belakang semuanya sudah diganti menggunakan swallow, ban swallow. Baknya burdis, ya. Untuk lantainya burdis, masih utuh. Di semua masih utuh, tidak ada yang teropos. Sasisnya masih bagus, tidak ada yang teropos. Untuk suratnya lengkap, ya, surat lengkap, STNK, BPKB ada. Minusnya pajak off. Jadi yang minat bisa menghubungi di nomor 081-326-171-923 atau bisa datang langsung di Jalan Keragan Sedan, KM05, Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Atau bisa menghubungi langsung di nomor tadi yang sudah saya sampaikan, 081-326-171-923. Yang mau diantar juga bisa. Nah, yang mau ngecek di sini, silakan cek di lokasi. Nanti pulangnya kita antar. Atau kalau mau beli lewat online juga bisa. Nah, bisa menghubungi di nomor tadi, 081-326-171-923. Nah, nanti akan kita antar. Oke, siap antar sampai dimanapun. Yang penting nanti ongkirnya ditanggung pembeli. Nah, untuk gardannya, nah ini gardan, ini gearboxnya, jadi untuk maju mundur. Ini untuk gigi kecepatan sampai di 5, untuk 1, 2, 3 sampai 5 ini ke depan terus, untuk menguranginya ke belakang. Radiator, nah sudah menggunakan radiator. Nah, ini menggunakan kipas, jadi kipas ini akan hidup ketika suhunya sudah mencapai di 80 derajat lebih sedikit. Nanti kipasnya akan nyala. Nah, ini untuk kondisi mesinnya. Nah, kondisi mesin ini sudah ditambahi pipa untuk sandaran kaki. Nah, dikasih pipa kanan kiri, fungsinya adalah sebagai sandaran kaki. Dan juga ini dikasih kursi dudukan untuk penumpang, ya. Untuk penumpang bisa naik di sini. Nah, kalau mau buka pintu sampingnya tinggal ini, ya, penguncinya kita buka. Untuk video test drive-nya tunggu saja di video ini.
Nah, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video-video dari Yasin JM. Barangkali ada teman-temannya atau saudaranya yang membutuhkan unit roda 3. Nah, untuk video ini saya ambil pada tanggal 16. Oh, maaf, ini tanggal 13. Nah, hari Minggu tanggal 13 bulan November tahun 2022. Jadi nanti kalau yang lihat video ini kok unitnya sudah tidak ada atau di komen-komen tidak saya balas, berarti unitnya sudah terjual. Nah, ini untuk sementara unitnya masih ready. Ya, silakan bisa menghubungi di nomor tadi yang sudah saya sampaikan ya, di 081 326 171 923. Untuk harganya ya, untuk harganya kita jual 17 juta 900. Nah, nanti bisa nego-nego ya, bisa nego di nomor yang tadi sudah saya sampaikan ya, di nomor 081 326 171 923. Oke, sekian, tunggu video reviewnya, tunggu video test drive-nya di channel Yasin JM. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.